bersyukur dulu ada petugas yang di sampah. Syukur alhamdulillah ada keamanan di sampah desa Ambulu. Garuk ya, ada pasir. Membantu masyarakat Ambulu. Kalau masyarakatnya itu nyadar, emang saya senang. Emang saya senang. Kalau dibilang kotor sih, emang kotor, Pak. Tapi kan itu kan buat warga Ambulu semuanya. Ya suka, saya juga kan orang Ambulu itu. Ya udah, terima kasih Pak Rutin. Ya, sama-sama atas informasinya. Semoga masyarakat kedepannya lebih menyadari dan lebih tahu arti kebersihan yang sebenarnya. Betul. Terima kasih Putri. Sama. Bila alamin, blok kepon, blok paing, blok manis, anane sampah iuran kayak kayak iku rapi kabeh, bener kabeh, beres kabeh. Seminggu 2000, ya kadang ada yang sadar, ada yang enggak ya. Yang sadar itu ya banyak, yang nggak sadar itu nggak seberapa lah. Mayoritas itu maklum masyarakat kesadarannya. Jadi mayoritas masyarakat Ambulu itu menyadari akan pentingnya kebersihan ya. Iya. Dan sampah yang nggak bersih, lingkungan nggak bersih, ya iuran ya ayu lanjut. Sementing kita aja ngomongin Sara. Setap pakai nggak bersih, beli nggak bersih lah Sara. Kayak aku tuh sing gawa saraen, nang gawa sapu, karo serok, toling kok. Hari ini seorang sampai di, maksudnya di saponi, ada di jalur duitnya baik, maksudnya kayak aku yang tidak bersih sekalian. Hari kan yang tidak lanjut gak, tukang sampai yang tidak bersih, kayak aku kita nih bayar gelima ayu, atau lebih terona yang membuang rongga ya wora. Jadi intinya Ibu Mae itu sama petugas sampai itu setuju anaknya. Setuju, bagus, seneng. Lingkungannya bersih. Terinspirasi dari keluhan dari masyarakat tentang sampah. Jadi di desa kami, yaitu di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon itu terkendala utama dari permasalahan di desa kita itu adalah sampah. Jadi saya punya gagasan atau ide tentang penanggulangan sampah yang ada di Desa Ambulu. Pertama, saya mengajak
pemerintahan desa, kemudian pemerintahan desa itu menawarkan kepada BUMDes atau badan usaha milik desa. Setelah itu saya bekerjasama dengan pemerintahan desa dan BUMDes untuk mengelola sampah. Nah, jadi terbentuklah bank sampah ini. Tujuan awal adalah mengumpulkan sampah-sampah dari warga. Setelah itu kita kelola. Ya, pemasukan dari bank sampah tersebut yang pertama itu dari retribusi masyarakat. Selanjutnya dari pengolahan tersebut yaitu pemilahan sampah yang itu termasuk ke rongsok atau yang tidak, yang limbah itu masuk ke limbah. Harapan saya ke depan yaitu masyarakat desa Ambulu itu mempunyai penghasilan tersendiri, ya bukan hanya tentang penanggulangan sampah tersebut tapi juga berpenghasilan. Jadi setiap minggu itu tidak memikirkan tentang bagaimana membayar iuran menggunakan uang, tapi iurannya menggunakan sampah tersebut.